Aza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter akan melawan Fiorentina di Artemio Franchi pada pekan ke-22 Serie A. Pertandingan Fiorentina versus Inter ini akan kick off Senin dini hari pukul 2.45 waktu Indonesia Barat, live di Band One dan live streaming di video. Inter dan Fiorentina sama-sama baru pulang dari bertanding di pentas Supercoppa Italiana. Mereka meraih hasil yang kontras. Fiorentina terhenti di semifinal, sedangkan Inter keluar sebagai juara. Fiorentina kalah 0-3 dari Napoli di semifinal. Sementara itu, Inter menumbangkan Lazio 3-0 di babak yang sama. Kemudian menaklukkan Napoli 1-0 di final. Sekarang Fiorentina dan Inter akan kembali melanjutkan perjuangan mereka di Serie A. Inter bakal lebih difavoritkan meski bermain tandang. Nerazzurri berpeluang kembali ke puncak menggeser Juventus jika berhasil membawa 3 poin dari Artemio Franchi. Dan akan menjadi modal berharga sebelum menjamu Juventus di pekan selanjutnya. Pelatih Inter Simone Inzaghi akan mengandalkan pemimpin ruang ganti dalam pertandingan Serie A besok melawan Fiorentina. Surat kabar Gazzetta dello Sport menyoroti pentingnya pengalaman dalam skuad Nerazzurri untuk tampil tepat dalam pertandingan di mana tim tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Inter tidak akan diperkuat 2 anggota kunci dari starting line-up reguler mereka besok. Baik Nicolò Barella maupun Hakan Çalhanoğlu akan absen karena skorsing. Ini berarti Davide Fratesi dan Christian Aslani akan menjadi starter di lini tengah. Artinya akan ada tekanan yang lebih besar lagi terhadap beberapa pimpinan ruang ganti lainnya. Pemain seperti Lautaro Martinez, Francesco Acerbi, Matteo Darmian, dan Federico Di Marco harus tampil memberikan motivasi serta menunjukkan etos yang tepat kepada rekan satu timnya. Ini akan menjadi momen kunci mengingat hasil rival langsung yang paling dekat di klasemen Liga, yaitu Juventus dan AC Milan, sama-sama memiliki hasil seri pekan ini. Inter sangat bertekad untuk memenangkan laga kontra La Viola agar bisa kembali memuncaki klasemen dan juga dengan masih memiliki satu pertandingan lebih sedikit yang bisa dimanfaatkan. Hakan Çalhanoğlu sekarang menjadi pemain paling penting di skuad Simone Inzaghi menurut statistik. Çalhanoğlu, gelandang Inter, menjadi jimat nyata tim Simone Inzaghi. Dengan kehadirannya di lapangan, Nerazzurri telah memenangkan 72% pertandingan liga mereka dengan 38 kemenangan dari 53 pertandingan dalam 2 musim terakhir, mulai 2022-2023 dengan rata-rata 2,2 poin per pertandingan. Namun tanpa kehadiran pemain Turki, statistik kemenangan Inter jauh menurun dengan hanya 20%, yaitu 1 kemenangan dari 5 pertandingan dengan rata-rata 0,8 poin. Menarik kita tunggu apakah Inter mampu mencuri poin penuh di kandang Fiorentina tanpa kehadiran Çalhanoğlu. Sejauh ini head-to-head pertemuan dengan La Viola masih dinominasi Nerazzurri dengan 71 kemenangan, 45 kemenangan untuk tim Viola, dan 55 sisanya berakhir seri.
Pelatih Inter Simone Inzaghi fokus di lapangan meski mendapat cemoohan berulang kali dari rekannya sesama pelatih di Juventus, Massimiliano Allegri. Hal ini disorot dalam surat kabar Gazzetta dello Sport yang mencatat pelatih Nerazzurri tampak tidak peduli dengan perbandingan-perbandingan yang terus dibuat oleh pelatih Bianconeri. Beberapa minggu terakhir telah terlihat mind games dimulai dari Allegri, dimulai dengan mengatakan Inter wajib Scudetto, Inter Juventus layaknya pencuri dan perampok, hingga terakhir mengatakan Inter seperti Djokovic, tua dan kalah, melawan sinar, muda dan menang sebagai Juventus. Pelatih berusia 56 tahun itu memang belum melakukan provokasi langsung terhadap Inzaghi secara tatap muka. Tetapi sindiran lewat media terus ia layangkan dengan terakhir pada pasca laga Empoli. Ia mengatakan, Inter kumpulan orang sensitif yang tidak bisa bercanda. Allegri jelas ingin menaruh semua beban di pundak Inzaghi untuk harus memenangkan Scudetto. Sayangnya, apa yang dilontarkan dari mulut pelatih sinyonya tua, tidak ada satupun yang ditanggapi Inzaghi, dengan ia hanya fokus pada hasil di lapangan. Inter masih belum menyetujui kesepakatan baru dengan Lautaro Martinez, tetapi klub yakin bahwa striker bintang tersebut akan menandatangani kontrak baru, kata pakar transfer Matteo Moreto. Striker Argentina berusia 26 tahun ini memimpin upaya untuk meraih bintang Scudetto kedua mereka musim ini, mencetak 18 gol dan memberikan 4 assist dalam 18 penampilannya di liga, menjadi sosok jimat yang jelas dalam skuad Simone Inzaghi. Kontrak Lautaro saat ini dengan Inter akan berakhir pada Juni 2026 dan pihak klub sama sekali tidak berniat kehilangan kapten mereka, sehingga pembicaraan dengan rombongannya mengenai kesepakatan baru telah berlangsung cukup lama hingga saat ini. Pakar transfer Italia Matteo Moreto mengatakan kepada acara Daily Briefing Fabrizio Romano bahwa Inter merasa sangat optimis mengenai negosiasi kontrak dengan Lautaro. Yakin bahwa ia akan menandatangani kontrak baru dengan klub dalam waktu dekat. Striker berusia 26 tahun ini juga ingin tetap bersama Nerazzurri. Jadi dibutuhkan sesuatu yang signifikan untuk mengubah keadaan saat ini. Lautaro telah berkembang menjadi salah satu striker terbaik di sepak bola Eropa di Inter, mencetak 123 gol dalam 265 pertandingan untuk klub, telah menyamai rekor gol pemain legendaris Inter Christian Vieri. Stefano Sensi diperkirakan bakal menjalani tes medis dengan Leicester City pada hari Senin, setelah kedua klub mencapai kesepakatan transfer senilai 3 juta euro. Hal ini menurut klaim dari Sky Sport Italia, La Gazzetta dello Sport, dan pakar transfer Fabrizio Romano. Paket kesepakatannya bernilai 3 juta euro, termasuk berbagai bonus jika berhasil promosi ke Liga Primer, dan persentase biaya penjualan di masa depan. Sensi dikatakan masih akan berada di skuad Inter untuk laga besok melawan Fiorentina pada pekan ke-22 Serie A. Namun setelah laga itu, ia langsung terbang ke Leicester untuk menjalani tes medis pada hari Senin. Dia masih dibutuhkan Inter untuk laga tandang di Stadio Franchi, lantaran Hakan Calhanoglu dan Nicolò Barella terkena larangan bermain akibat akumulasi kartu kuning. Inter Milan kemungkinan bakal mempermanenkan kiper cadangannya Emil Audero pada musim panas mendatang melalui kesepakatan pertukaran dengan Sampdoria yang melibatkan Sebastiano Esposito.
Hal ini menurut outlet berita Italia AFC Internews bahwa kedua klub bisa melakukan kesepakatan pertukaran permanen antara Audero dan Esposito. Meski Audero kekurangan menit bermain sejauh musim ini, Inter tak segan-segan ingin mempertahankannya di skuad. Namun Nerazzurri belum tentu mau membayar penuh harganya sebesar 7 juta euro. Disinilah striker Esposito bisa dimasukkan dalam kesepakatan. Sampdoria juga memiliki kewajiban pembelian untuk Esposito senilai 7 juta euro, tetapi dengan syarat mereka promosi ke Serie A.